Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam adik-adik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping Bu Nur Fasiha, Bu Nur Jana, Pak Sandi serta Pak Asmi yang saya hormati, kemudian adik-adik kelas 8 peserta studi tur SMP Negeri 1 Bojong yang masih sehat dan berbahagia pada malam hari ini. Ya, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak henti-hentinya karena sudah memberikan rahmatnya kepada kita dan kesehatannya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas tadi tur untuk kegiatan sekolah SMP Negeri 1 Bojong. Salawat serta salam nanti aja kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik, kalau kemarin malam katanya ada pertemuan maka ada perpisahan. Kalau kemarin ketika bertemu saya membuka acara, maka di kesempatan ini saya akan menutup kegiatan karena kita sebentar lagi akan berpisah ya. Ya, tapi jangan lupa walaupun kita mau berpisah, kalau suatu saat ketemu di jalan masih ingat, jangan lupa untuk saling menyapa ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ucapan terima kasih banyak saya atas nama pribadi maupun mewakili Biro Kampus Biru Mandiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bojong serta adik-adik kelas 8 seluruh peserta study tour SMP Negeri 1 Bojong yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mendampingi adik-adik dalam kegiatan study tour ini. Kemudian yang kedua, saya atas nama pribadi mewakili teman-teman dari tour leader dari bis lain serta dari kru bis Arisa, Pak Toto sebagai driver dan Pak Sugeng sebagai asisten driver, meminta maaf kepada Bapak Ibu Guru serta adik-adik bila selama melayani dan mendampingi adik-adik dalam kegiatan ini kami memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kesalahan yang terucap maupun yang di dalam hati, sekali lagi kami memohon maaf. Iya. Kemudian yang ketiga, karena sebagai pribadi sebagai tour leader mungkin masih banyak kekurangan, jadi untuk meningkatkan kualitas layanan dari Biro Kampus Pribadi Mandiri ataupun saya sebagai tour leader meminta masukan, kritik dan saran dari adik-adik dan ataupun Bapak Ibu Guru Pendamping. Adakah adik-adik yang mau menyampaikan kesan-kesannya? Enggak. Oke, baiklah, nanti biar Pak Sandi yang akan mewakili untuk Bapak Ibu Guru Pendamping yang ada di bis 2. Iya. Kemudian untuk yang terakhir, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Marilah kita menutup acara kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serta nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Sandi supaya dalam kegiatan perjalanan pulang ini kita mendapatkan keselamatan dan kesehatan sampai ke rumah masing-masing ya. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan selama satu hari ini akan mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Amin. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan, semoga adik-adik tetap mengingat tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Dan bagaimanapun juga kegiatan study tour ini digunakan untuk membuat laporan perjalanan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada penutupan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Toto selaku driver dan Pak Sugeng asisten driver dan Mbak Ika selaku TL dari Biro Kampus Biro Mandiri dan pendamping dari kelas 8G dan 8B serta pendamping asisten juga yang saya cintai, anak-anakku kelas 8B dan kelas 8G yang saya cintai. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, yang mana pada kesempatan hari ini dari mulai hari Minggu tanggal 26 hingga sampai tanggal 27 malam tanggal 28 ini kita bersama-sama diberi kenikmatan sehat untuk melaksanakan kegiatan study tour ke Malang. Alhamdulillah sampai detik ini kami bersama-sama teman baik yang di 1, 2, dan 3 start, yang lainnya alhamdulillah diberi kesehatan. Salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mbak Ika yang kami hormati, untuk kesempatan ini kami selaku mewakili dari anak-anak kelas 8, kesan kami sangat menyenangkan, terutama di makanannya alhamdulillah sangat enak dan banyak pilihan, tidak mengecewakan. Dan kemudian kesannya lagi sangat menyenangkan, TL-nya dan kru-nya itu sangat betul-betul sangat mengayomi, ya, ramah, istilahnya rasa tanggung jawabnya itu sangat tinggi. Kemudian untuk pesan, mudah-mudahan Biro Kampus Biro Mandiri akan selamanya kita akan kerjasama dengan sekolah kita SMP Negeri 1 Bojong. Jangan bosan-bosan, jangan putus asa, jangan punya rasa dongkol, ya Mbak ya, karena kita melayani banyak anak yang berkarakter yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah yang kami terima dari Kampus Biro Mandiri ini dengan sangat-sangat menyenangkan, puas. Sedikit kekurangan itu wajar, itu yang namanya manusia. Alhamdulillah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara study tour untuk Kampus Biro Mandiri dan SMP Negeri 1 Bojong tetap jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.